Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kurang apa coba ya? Panggungnya megah. Musik sama artis jidatnya licin itu yang manggung ya. Kurang gimana coba? Ini kata King Purwo, ketika Des Ganjar, salah satu dari relawan Ganjar, Des Ganjar itu deklarasi ya, Ganjar Pranowo ya untuk menjadi presiden di Karanganyar masih ya ya panggungnya mega di alun-alun Karanganyar Karanganyar ini kan masuk wilayahnya Jawa Tengah juga ya dekat Jokowi juga itu kalau Karanganyar itu kan ini Jokowi di Solo dan Colomadu itu di Karanganyar juga ya kan membuat acara untuk pengenalan untuk sosialisasi Ganjar Pranowo for presiden. Nah, Des Ganjar ini adalah salah satu relawan yang cukup besar, banyak jaringannya, tempo hari pernah berhasil ya mengumpulkan orang di daerah Jepara, di Bandengan begitu. Mungkin karena kepala desa di seluruh Jateng itu diminta ya, diminta dengan hormat mungkin barangkali untuk mengerahkan Punggowo-punggowo desa hadir di Bandengan, Jawa di Jepara itu untuk Ganjar. Kelihatannya mau capres gitu atau sedang sosialisasi? Nah, ini yang kali ini pemirsa ada di Karanganyar ya, Deklarasi Relawan Des Ganjar, ngundang artis jidat licin ya kan, belum mempan juga. Nah barulah ya ada beberapa gelintir orang itu datang ketika apa? Ada satu orang di panggung itu uh, maksa ya ngeluarin si biru dari tas. Si biru itu puluh ribu pemirsa. Jadi pegang puluh ribu dilambe-lambekan begitu. Dan akhirnya banyak beberapa orang lah ya. Bukan banyak juga. Orang datang dari jauh gitu kan. Datang mendekati panggung itu. Sementara... Sementara para artis sudah capek barangkali nyanyi-nyanyi dangdutan atau apa begitu untuk bisa menarik perhatian dari warga. Tetapi kenyataannya yang datang itu yang manusia normal itu hanya beberapa orang saja. berapa gelintir gitu. Mungkin kalau cebong atau apa atau orang yang enggak kasat mata itu mungkin Uh, jutaan ya, tapi kan tidak bisa diverifikasi dan tidak ikut nyoblos di pemilu itu apa enggak pusing pemirsa ya Ganjar yang digadang-gadang tampaknya oleh Jokowi rambutnya mutih karena mikirin rakyat katanya kan uh, wajahnya berkerut tetapi ternyata rakyat nggak merasa dipikirin sama Ganjar itu buktinya apa ketika relawannya deklarasikan Ganjar presiden nggak ada yang datang kalau sudah seperti ini mau apa coba? Inilah yang tampaknya pemirsa ketika jagonya yang sangat diandalkan oleh istana ya ini juga dikemukakan oleh Bahlil Hadia ya oleh beberapa pihak bahkan juga Ganjar ini sudah foto bareng sama sembilan naga ya, sembilan naga atau pengusaha atau ada yang nyindir sembilan cacing ya mungkin sudah mulai pada bangkrut, atau seperti apa ya? Tapi memang taruhannya agak besar. Kalau dengan situasi uh, seperti ini, ya hanya para survei raja yang PD masih mengeluarkan rilisnya bahwa Ganjar itu didukung oleh banyak orang, ya lebih tinggi daripada Anies Baswedan maupun Prabowo. Dan Anies, saya kira, melihat acara yang dibuat oleh Ganjar begini, ya, saya kira senyum-senyum aja ya enggak, enggak perlulah, enggak perlu artinya santai aja lah menghadapi situasi ini dan ini betul-betul ya setiap kali gelaran untuk mengangkat nama Ganjar kalau hasilnya begini inilah yang mungkin membuat bahwa ternyata memang jeblok bener <tuh> walaupun opini dibentuk dari berbagai tempat ya termasuk Ganjar ini kan mendapatkan hadiah lingkungan ya dari Kementerian Lingkungan, ya dianggap sebagai uh, provinsi yang paling oke okay lah uh, lingkungan, gitu kan? Jawa Barat kalah, DKI kalah, gitu. Jadi lingkungan apa ya? Lingkungan banjir atau lingkungan mangrove ya. Tetapi mangrove pun sekarang dibabat juga untuk jalan tol itu. Ya kita tidak tahu nasibnya seperti apa. Yang jelas pemirsa komentar dari para netizen itu. Oh uh, banyaknya bukan main ya. Saya ingin menyebutkan untuk sekedar lucu-lucu ya sudahlah memang lucu-lucu ya. Ini seperti jagung manis ya katanya lagi cek son <ganti> lagi cek suara mungkin om ya ya. Jadi yang selama ini survei paling tinggi itu palsu dong. Ini pertanyaan dari hasil Lampung. Karena apa memang kenyataannya Ganjar itu selalu di survei dan hasilnya itu hasil survei SMRC misalnya menempatkan Ganjar Pranowo itu selalu di tempat pertama ya tidak pernah di tempat kedua kalau Prabowo mungkin kedua mungkin ketiga dan Anies juga seperti itu tergantung dari mungkin ordernya seperti apa tetapi yang jelas mungkin karena ini memang digunakan untuk mendorong Ganjar supaya bisa diterima uh, oleh Megawati ya supaya ngerti, oh ini loh hasil surveinya begitu, tetapi justru ya deklarasi-deklarasi relawan Ganjar yang banyak ke sana kemari, ya menunjukkan tak ada orang yang tertarik pada Ganjar, itu malah semakin meyakinkan PDIP, ya kan, bahwa tidak ada orang yang suka Ganjar, dan ini di alun-alun karanganyar, pemirsa. Karanganyar itu sebelahnya Solo. Dan itu sebetulnya adalah kantong dari PDIP. Enggak tahu ya kalau di Purworejo. Kalau Purworejo kan ada uh, apa namanya celeng perjuangan. Kalau Karanganyar mungkin kesetiaannya kepada PDIP masih sangat tinggi. Dan di situ juga akan dibangun rumahnya Jokowi. Saya tempo hari membuat satu apa video. Saya kira rumah Jokowi itu mau dibangun di dekat-dekat IKN lah untuk menunjukkan bahwa dia serius menangani masalah IKN itu sampai akhirnya juga mau bangun rumah di IKN. Tapi ternyata hanya di Karanganyar dekat dengan rumahnya hanya 3 4 kilo aja gitu. Ya, ini kalau menurut apa? Arkano ya ini adalah fakta valid di lapangan sesungguhnya dia memang pendukungnya gak banyak ya survei-survei kalau dia unggul mah gak usah dipercaya itu katanya ya dan memang pertunjukannya menjadi lucu pemirsa ya jadi e, para artis yang jidatnya licin itu udah pamer paha, udah pamer apa begitu kan supaya bisa dilihat oleh penonton tetap aja nggak ada yang mau nonton sementara mereka harus nyanyi ya kan berat sekali pemirsa. Kalau nyanyi di studio memang disadari bahwa nyanyinya itu di studio. Ini nyanyi di tengah alun-alun yang luas ya, yang daya tampungnya itu bisa 20.000 atau apa. Ya kalau konser musik biasanya cukup penuh begitu kan. Tiba-tiba hanya ada orang beberapa orang berdiri di pagar itu gitu loh. Ini yang mungkin membuat mereka itu bisa frustrasi. Tapi gimana lagi kan dibayar mereka. Ya relawan-relawan Ganjar ini saya kira kaya-kaya juga gitu banyak menyelenggarakan acara-acara besar ya di tengah alun-alun mungkin perkiraannya nanti akan banyak orang yang datang ya dan pada akhirnya memang jeblok semua sama yang terjadi di uh, mana uh, dekat Danau Toba tempo hari ya kalau itu kalau ini kan relawan Ganjar Des Ganjar ya kalau di Danau Toba itu Ganjaris yang mimpin Eko Kun tadi. Sama uh, temanya itu adalah temu rakyat se Sumatera Utara apa seperti apa gitu. Yang datang nggak ada. Ya 5 6 orang begitu ya. Masih banyak yang joget di atas panggung itu gitu loh. Yang di bawah ini enggak ada. Kalau yang ada di Karanganyar ini masih banyak yang ada di uh, depan ya. Kalau yang joget mungkin 10 15 orang yang hadir ini mungkin 30 itu dan mereka pada nggak mau mendekat. Barulah kemudian tampaknya panitia atau apa mungkin sangat frustrasi atau apa ya buka tas kecilnya kemudian bawa uang dilambe-lambekan uangnya itu cuma lima puluh ribu rupiah sayang. Coba kalau yang dilambe-lambekan itu adalah seratus ribu rupiah yang warna merah itu mungkin akan lebih banyak lagi yang ada. Dan ini tampaknya kalau masuk ke pembahasan di para naga atau para apa, mungkin mereka yang membuat ini tidak bisa tidur. ya. Sementara kalau Anies datang di mana saja, nggak perlu ada dangdut, nggak perlu ada musik ini itu, nggak perlu ada door prize, nggak perlu ada ini yang datang luar biasa banyaknya. Itu mengapa tampaknya adanya Bawaslu dan lain sebagainya memang ngawasi untuk Anies Baswedan bukan yang lain-lain yang lain-lain nggak -lain usah dipikirin karena nggak ngaruh kepada rakyat. Bila Taufik Hidayah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.